dan kita terdampar di tengah lautan, Pak Presiden. Oh, no. Woi, Presiden, woi. Sini, Pak. Nih kita udah jalan pakai kapal, gak ada pulau sama sekali, Pak. Waduh, udah mau malam lagi. Dan malam ini, teman-teman. Bayangkan, guys, dua putri duyung tersesat, terdampar di lautan mengerikan. Tidak ada kehidupan, Pak. Oh my god, gak ada pulau sama sekali loh. Bayangkan, guys. Kalau di bawah sih ada, teman-teman ya. Ada banyak ikan, banyak rumput-rumputan gitu. Oh, itu tuh, 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 tuh. Ada pulau, ada pulau. Ada pulau, Presiden. Akhirnya. Yeay! Kita menemukan sebuah pulau. Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan Pak Presiden. Berbagi lagi untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Dan kembali lagi dalam Minibot Block Art Survival. Itu ngapain Pak Presiden? Gaya apa itu Pak? Putri duyung gaya apa ini Pak? Ya elah Presiden, Pak Presiden. Nungging gak begini Pak? Duyung tertidur. Oh begitu gak Pak? Waduh. Kocak gaming. Yalah, yalah. Ini begini teman-teman. Rencana sih ya. Rencana untuk si ayam dan si siapa ini, si babi ya, dan juga si sapi itu bakal saya pindah, Pak. Ini sempit sekali di sini soalnya, Pak. Tuh tuh. Jadi mungkin di sini itu khusus untuk dombanya ya. Saya bakal kasih banyak warna untuk dombanya. Berisik. Berisik banget di sana, teman-teman. Kita pergi dulu ya. Jadi untuk rumah peternakan ini itu saya bakal khususin untuk si domba. Nanti saya bakal kasih beberapa warna ya. Untuk si sapi dan yang lain-lain saya bakal pindahin dulu. Tapi sebelum itu, ini sengaja saya panjangin, Pak Presiden. Nah, ini nih. Saya sengaja panjangin untuk dirtnya atau soilnya ya, biar rumputnya ini ke bawah, Pak Presiden. Ke bawah sampai sana, Pak. Saya masih belum punya siklus, Pak. Nah, gitu. Soalnya domba yang udah dicukur, Pak, itu bulunya gak tumbuh balik, Pak, kalau gak makan rumput, Pak. Jadi mau gak mau ya. Ini saya mesti pasang soilnya sampai nanti ke rumah peternakan itu, teman-teman. Jadi untuk rumah peternakannya, bawahnya itu ada grass-nya. Jadi kalau si domba itu makan, udah dicukur, nanti bulunya tumbuh kembali, Pak. Begitu, Pak Presiden. Siap. Sini, Pak Presiden. Di episode kali ini, Pak. Loh, Pak, ada maling, Pak. Iya, ada maling, Pak. Tunggu, Pak, tunggu, Pak. Kita coba lihat. Lalu, Pak Presiden, lu. Sudah, Pak. Lihat-lihat dulu, Pak. Oh, ada diamond drill, loh. 36, mahal banget, teman-teman. Saya udah punya, sih. Gak perlu. Pak Presiden, jangan dipukul, Pak. Saya masih belum lihat-lihat, Pak. Jelek-jelek, kayaknya. Jadi mendingan kita bakal jalan-jalan. Episode kali ini kita bakal jalan-jalan mencari pangeran ganteng kita, Pak. Kita bakal ke sebelah sana, ya. Mungkin kita bakal nemuin bioma baru atau nemuin panda atau nemuin bambu, ya kan? Oke? Oke, teman-teman, sebelum kita bakal mengadakan petualangan ini ke arah selatan ya, guys ya. Ke arah selatan, ada banyak kali subscribe juga lagi bagi teman-teman yang belum. Oke, subscribe juga channel Pak Presiden, nama channelnya. Pak Presiden lo, gayanya kok bisa begitu guys. Nama jalannya Presiden Gaming. Oh nangis dia coy. Waduh, putri duyungnya nangis. Oke lucu juga ya. Berangkat Pak Presiden. Berangkat kita ambil kapal dulu kah. Kapalnya kok cuma satu. Pak kok cuma satu pak kapalnya pak. Tadi ada dua deh. Wah dua Presiden Pak Presiden. Berangkat deh bodo amat dah. Nah sini pak, sini pak. Pak Presiden ada makan kah? Saya sudah siapin makan nih pak, yang banyak nih. Ada, oke mantap juga Presiden. Kita bakal langsung berangkat. Dan ini kok, waduh mau malam pak. Mendingan kita tidur dulu aja pak. Tidur dulu aja tuh langsung berangkat nih. Balik lagi, yaelah yaelah tidur. Oke siap pak, tidur dulu ya. Soalnya nanti kalau kita jalan-jalan, kita gak tidur berhari-hari coy. Bayangkan. Oke oke. A few moments later. Good morning pak Presiden. Saatnya sekarang berangkat pak Presiden. Petualangan dua putri duyung kocak dimulai hari ini guys. Nah tunggu tunggu tunggu, ini saya taruh dulu di sini, gak penting. Dan langsung lanjut pak, sini pak, yay. Semoga kita bisa menemukan sesuatu yang baru ya, atau mungkin rumahnya si villager itu yang di desert gitu ya kan? Kan bagus teman-teman. Atau ada monster pinggu gitu ya kan, yang perlu kita tim ya kan? Kita bawa permen karet kah? Kayaknya gak usah teman-teman, langsung aja berangkat ya. Pak Presiden, dipakai dulu pak. Dipakai dulu pak, hewan peliharaannya pak. Nah ini nih, pakai yang ini guys. Siap. Berangkat Pak Presiden. Putri duyung naik dinosaurus. Ini healthnya kok tinggal dikit ya. Dia bisa mati kah? Bodo amat dah, kita langsung berangkat teman-teman ya. Dan mungkin bisa kita speed up waktu kita jalan-jalan. Wow, ada serigala pak.
Nice nih. Bisa kita tim nanti kapan-kapan ya. Oh, ada dua lagi ya. Lumayan, lumayan. Nanti kalau ada yang mencurigakan Pak Presiden, langsung ngomong ya Pak ya. Di sini kita masih nemuin kayak begini teman-teman, dan kita berhasil menemukan padang pasir lagi. Wow, ada gua Pak. Ada gua Presiden. Gede banget Pak guanya Pak. Loh, masuk malah Pak Presiden. Pak Presiden masuk guys. Yalah, yalah. Terus gimana nih, ada monster. Monster apa Pak, monster biasa itu Pak. Mau masuk kah? Atau gimana nih, masuk kah? Gak jadi petualangan dong. Apa itu? Itu kayak koal ya teman-teman ya. Oke, kayaknya kita jalan-jalan dulu aja deh Pak. Pak Presiden, kamu naik dulu Pak. Sini Pak, hancurin dulu Pak. Kalau begitu dilanjut Pak Presiden. Kita tinggalkan gua yang tadi ya. Sekarang kita menemukan padang pasir yang sangat-sangat-sangat luas. Mati kekeringan tar lagi nih. Pak Presiden, sini Pak, buruan. Nah, oi oi, tunggu. Ayo. Hewan mati. Masa, Pak? Masa, Pak Presiden? Loh, kok bisa, Pak? Hewannya Pak Presiden mati kekeringan. Coba kamu naik punya saya, Pak. Bisa enggak, Pak? Bisa enggak, Pak Presiden? Tidak bisa, coy. Oh, loh, loh. Jangan dipukul malah berantem. Ya elah. Udah. Malah berantem. Waduh, aduh. Pak Presiden loh. Cobain lagi Pak, keluarin lagi Pak, bisa atau enggak itu? Bisa kayaknya ya, mesti nunggu tuh kayaknya tuh. Tunggu 8 detik, oke siap Pak. Kalau begitu saya bakal jalan-jalan sekitar sini dulu Pak. Nah, ini los juga ada burung onta. Burung onta itu makannya apa ya? Kalau komentar di bawah teman-teman bagi yang tahu ya. Seingat saya itu watermelon guys, seingat saya sih. Ayo Pak, cari lagi Pak. Kita cari rumahnya villager yang ada di padang gurun, yeay. Daratan yang cukup luas Pak Presiden. Siap. Banyak ayam. Banyak sapi juga. Oke, kita nemuin laut lagi ya. Sini Pak Presiden. Kita bakal coba sebelah sini Pak. Ikutin map Pak. Jangan tersesat Pak Presiden. Oke. Ini ada kayu putih juga. Kita udah dapet. Kok tidak ketemu panda ya teman-teman ya. Panda itu ada di mana tuh? Kita mesti cari-cari. Dan kita menemui jalan buntu Pak Presiden. Mesti naik kapal Pak. Mesti naik kapal ke arah sana Presiden. Oke, kita naik kapal dulu ya. Oh no. Ini Pak kapal Pak. Berangkat Pak Presiden. Yeay. Yeay. Putri Duyung naik kapal. Kok gak renang Putri Duyungnya? Oke. Loh, kok macet? Oh bisa. Nah, ayo Pak. Berangkat Pak Presiden. Bye. Oke siap. Petualangan Putri Duyung dimulai. Yeay. 2000 years later. Dan kita terdampar di tengah lautan, Pak Presiden. Oh, no. Woi, Pak Presiden, woi. Sini, Pak. Nih kita udah jalan pakai kapal, gak ada pulau sama sekali, Pak. Aduh, udah mau malam lagi. Dan malam ini, teman-teman. Bayangkan, guys, dua putri duyung tersesat, terdampar di lautan mengerikan. Tidak ada kehidupan, Pak. Oh my god, gak ada pulau sama sekali loh. Bayangkan, guys. Kalau di bawah sih ada temen-temen ya. Ada banyak ikan, banyak rumput-rumputan gitu. Oh itu tuh. Ada pulau Presiden. Akhirnya, yeay. Kita menemukan sebuah pulau. Mantap. Pulau apa nih? Jauh juga sih kalau kita balik ya kan. Oh my god. Terus kalau kita ngebawa panda gitu, ngelewati laut itu gimana caranya teman-teman ya. Masa kita mesti bikin jalan gitu guys? Gak mungkin kan.
Oke, di sini gak ada lead gitu kan kalau di Minecraft. Bagi teman-teman yang tahu, silakan kalian komentar di bawah ya guys ya. Nah, pulau apa ini? Ini pulau kecil sekali, Pak. Ini pulau kecil sekali ya, Presiden. Dan ini ini tempat untuk bunuh diri nih. Pulau cinta. Oh, oh bukan. Oh, monster, Pak. Yang keluar mana monster? Oh, tidak. Kabur, kabur, kabur. Nah, kita ke sebelah sini dulu ya. Ke sebelah sini dulu. Oh my God. Para monster yang keluar. Pulaunya kecil sekali. Ini mah bukan pulau, teman-teman. Waduh. Lanjut lagi nih. Wow, Pak, langitnya, Pak. Beautiful lah Presiden langitnya, Pak. Oh my God. Sayang sekali di sini saya berdua bareng Pak Presiden, coy. Bayangkan, harusnya saya bareng pacar saya, begitu kan bagus. Yaelah, yaelah. Malah bareng Pak Presiden gembel. Waduh. Udah, Pak, lanjut, Pak. Sini, Pak. Lanjut sampai pagi nih. Kita mesti nemuin pulau yang bisa kita tempati atau minimal ada hewan-hewan baru, begitu ya kan? Oke, okay, let's go, Pak. One eternity later. Apa itu, Pak Presiden? Kotak hitam di bawah itu, Pak. Coba kita turun, Pak Presiden. Nah. Oke. Okay. Oh, tinta nih. Oh, oli nih, Pak. Nah, oli nih. Ngambilnya mesti pakai bucket ya. Pakai bucket kah? Cobain, gak bisa, coy. Airnya doang yang bisa. Salah, Pak Presiden. Ini berfungsi sekali, Pak. Kalau kita mau pergi pakai roket, Pak Presiden. Wow, tuh kan. Mau pagi lagi, coy. Ini ngambilnya gimana, teman-teman ya? Bagi teman-teman yang tahu, kalian silakan komentar di bawah, teman-teman. Nah, loh, sudah diambil. Udah dapet. Masa, Pak? Coba lihat sini, Pak. Loh. Hitam semua, guys. Oke. Udara habis. Wow, mana, Pak? Coba saya lihat, Pak. Mana saya lihat? Oh, itu kah? Blok apa itu, Pak? Kok warnanya kayak gitu, Pak? Loh, mana, mana, Pak? Malah dibuang sama Presiden. Yaelah, yaelah. Coba kita lihat, teman-teman, ya. Oke. Solid oil. Siap. Dapat loh. Udah. Udara habis, coy. Lumayan, Pak. Petualangan kita kali ini mendapatkan oli. Bayangkan, teman-teman. Kita pergi segini jauh cuma cari oli. Yaelah, yaelah. Oh, itu ada lagi tuh, Pak. Ada lagi, Pak. Ada lagi ya, Presiden. Oh, banyak juga di sini ya. Ya, mendingan petualangan kita kali ini adalah mencari oli, teman-teman. Yeay. Diambil. Oh, ngambilnya mesti pakai ini, teman-teman. Nah, mesti pakai ini ya, mesti pakai PX. Ngeng, dapat. Nah, apa? Dikumpulin, Pak. Lumayan, Pak. Wah, aduh, mati. Tidak. Oke. Petualangan Putri Duyung mencari oli. Bayangkan, di situ juga ada lagi, guys. Saya melihat ada hitam-hitam. Tunggu. Kita mesti tunggu udara kita full kembali ya. Oke, nyemplung lagi, dapetin lagi. Pak Presiden, kamu dapat berapa, Pak? Saya dapat 2 nih, Pak. 1 lagi jadi 3. Hai. Loh, Presiden loh. Yalah, yalah. Udah, Pak. Mati enggak, Pak? Awas mati enggak, Pak? Mati entar lagi tuh Pak Presiden tuh. Nah, seger. Pak Presiden. Oh, dia masih selamat, coy. Itu, Pak, ada lagi di sana, Pak. Kita ambil lagi ya, Presiden, oke? Okay? Oh, banyak di sini, teman-teman ya. Banyak oli, coy. Lumayan. Kita bisa pergi ke bulan, Pak. Naik roket. Yeay. Ayo, Pak, diambil, Pak. Kamu atau saya, Pak? Kamu aja ya, Pak ya. Saya bakal cari yang sebelah sana, teman-teman. Nah, cari lagi. Biasanya itu ada kayak item-itemnya begitu, guys. Siap. Oke. Okay. Dan ini adalah petualangan Teguh Sugianto dan Pak Presiden mencari oli. Bayangkan, kocak gaming dah. Kalau gak jebur gak kelihatan, teman-teman. Udah terlalu dalam kah? Terlalu dalam, guys. Udah deh. Saya udah dapat beberapa. Wow. Ada ikan. Ada ikan. Mati kamu. Oh, siap. Sakit nih ikan nih. Nih, mati kamu. Kelar. Yes. Udah, Pak. Kayaknya udah gak ada lagi, Pak. Kita bakal berangkat lagi, Pak. Mencari kebenaran lagi, Pak. Putri Duyung mencari kebenaran. Yaelah. Masa kita cuma keliling-keliling begini cuma cari oli, guys? Gak apa deh. Oh, ada lagi, Pak. Itu. Ada lagi tuh oli tuh. Nah, langsung turun. Kita bakal ambil olinya ya. Solid oil. Ye, lumayan nih. Lumayan Teguh Sugianto keliling-keliling dapat oli ya kan? Yeay, dapat. Mantap, dapat solid oil. 2 hours later. Udah deh, Pak. Kayaknya sampai sekian dulu, Pak. Kita keliling 1 jam masa gak nemu pulau, Pak? Oh, ada pulau, Pak, itu, Pak. Nah, ada pulau itu. Nah, sini, Pak. Pulau kecil atau pulau gede tuh? Pulau kecil kayaknya, teman-teman.
yang banyak pulau kecil ya guys ya. Tapi gak apa-apa Pak Presiden. Petualangan kali ini kita Pak, kita mendapatkan banyak oil lah Presiden. Oli, siap. Pak Presiden dapat berapa Pak olinya Pak? Saya dapat 10 Pak Presiden, lumayan. Satu. Masa Pak? Bohong Pak, kamu tadi dapat banyak Pak. Itu ada tuh, nah. Satu beneran Pak? Ya elah Pak Presiden, Pak Presiden satu doang guys. Oke teman-teman, begitu sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Setidaknya kita berhasil mendapatkan oli ya Presiden. Material yang sangat kita butuhkan untuk pergi ke bulan. Yeay. Bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. See you next time and bye.